Tahu dari mana warga desa Konoha bahwa Naruto itu jadi wadah dicurikinya Kyuubi? Kita semua kan tahu bahwa insiden Kyuubi di Konoha itu ditutup-tutupi detailnya oleh para petinggi desa Konoha. Dan saat penyakilan Kyuubi ke tubuh Naruto oleh Minato, di sana hanya disaksikan oleh Hiruzen, Enma, dan dua orang Chunin yang dibawa oleh kakek tua bangka Hiruzen. Timbul pertanyaanlah di benak para penggemar, siapa yang memberikan informasi kepada warga desa jika Naruto adalah Jinchuriki selanjutnya dari Kyuubi setelah Kushina? Jawaban dari pertanyaan di atas adalah bukan lain lagi yang mulia, Shimura Danzo. Kok Danzo bang? Ya bisa lah, karena Danzo kan salah satu petinggi Konoha. Pasti diberitahu kalau ada insiden penting. Dan karena Minato gugur saat insiden itu, jadinya warga desa banyak yang beranggapan itu kejadian alam. Udah tahu bang, iya udah, kita buat konten ini jadi tempat roasting keburukan si Danzo. Dalam novel Itachi Shinden, Yoji Aburame berkata kepada Itachi bahwa Danzo membocorkan kepada desa bahwa Naruto adalah Jinchuriki dari Kyuubi. Parah memang si Danzo, emang anak kon...